Agensi Bencana Indonesia melaporkan beberapa siri gempa bumi menggegarkan Pulau Lombok di Indonesia baru-baru ini sehingga meragut 555 nyawa. Manakala hampir 1,500 orang cedera dan 390,000 penduduk kehilangan tempat tinggal ekoran bencana itu. Pulau Peranginan yang terletak berhampiran Bali itu dilanda dua gempa bumi kuat pada 29 Julai dan 5 Ogos. Pada Ahad, 19 Ogos pula, ia digegarkan dengan gempa susulan yang paling kuat berukuran 6.9 pada skala Richter. Kebanyakan mangsa adalah penduduk di utara Lombok dan Pulau Sumbawa. Semua itu, Lembaga Kemajuan Terengganu tengah ke tengah tampil menghulurkan bantuan. Sebanyak RM88,500 diperuntukkan bagi membantu seramai 177 pekerja Indonesia yang menjadi mangsa gempa bumi di Lombok, Indonesia. Pengurus besarnya, Omar Ismail berkata seramai 111 orang pekerja warga Lombok bekerja di Ladang Ketengah Jaya, Seri Bandi. Manakala 66 orang yang bekerja di Ladang Ketengah Perwira masing-masing menerima bantuan sebanyak RM500 sebagai menghargai jasa mereka bekerja dengan Ketengah serta meringankan beban keluarga mereka yang terjejas akibat bencana itu. Menurut Omar, sumbangan yang diberikan adalah satu daripada tanggungjawab sosial korporat CSR. Tambahnya, pihaknya amat bersimpati dengan penderitaan yang dialami keluarga pekerja yang berasal dari Lombok. Rumahnya tadi saya tanya pun, tak ranak pun tak selamat untuk diduki. Jadi itu saya kata tadi, bayangkanlah betapa banyaknya kemusnahan yang mereka tanggung, dan kami di pihak syarikat sebagai tanda simpati kepada mereka, inilah dapat kami bantu. Mungkin akan datang, tak tahulah, mungkin ada bantuan lain yang kita boleh bantu, kita bantulah tengok macam mana. Sementara itu, pekerja ladang yang ditemui berasa syukur dan berterima kasih di atas bantuan yang diberikan. Ia sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung mereka dalam membaiki kerosakan kediaman yang dialami. Ada di antara mangsa terpaksa tinggal di dalam khemah serta menumpang di rumah sanak saudara. Kejadian ini memang risau lah, kita rumah dah rusak kan. Jadi risau lah dengan anak, dengan bini, dengan keluarga itu kan. Cuma itu. Kita dia telefon dari sana kan. Keluarga kita telefon dari sana. Dapat duit dari nak buat bangun separuh-separuh lah dulu kan. Mungkin tak cukup kan. Tapi kita nak bangun separuh-separuh, tapi tanda terima kasih lah ada bantuan itu kan. Gembira lah, senang sikit. Ada keringanan buat anak bini makan lah kat kampung. Nanti hantar lalu. Makasih lah. Kalau kita hitung sih, memang banyak bang. Kalau duit Malaysia sekitar RM20,000. Tapi syukur semua selamat, alhamdulillah. Keluarga tak apa-apa semua. Tak apa, rumah tak apa. Ya, janji keluarga semua sehat dah. Ya, bantuan ni alhamdulillah. Beban anak saya nak kirim untuk nak makan apa gitu-gitu dah anak-anak saya tu lah. Terima kasihlah pihak pengurus apa semua kali ni tak tu bagi bantuan daripada pihak saya kerja sini lah. Agensi Bencana Indonesia menganggarkan kemusnahan akibat gempa bumi itu berjumlah US$348 juta. Kerajaan Republik Indonesia memerlukan lebih RM7 triliun untuk membangunkan semula infrastruktur susulan kejadian gempa terbabit.